Balik lagi bersama gue, Peter Sutrisno. Gue ada di kawasan Menteng hari ini. Saya Fahri, Hamzah, Wakil Ketua DPR RI. Oke guys, hari ini sebenarnya gue pengen ngucapin selamat ulang tahun sebenarnya buat Tribunnews, kantor gue. 22 Maret 2018 itu usianya 8 tahun. Jadi gue ngucapin happy birthday to Tribunnews.com, kantor gue. Ini mengucapkan selamat kepada Tribunnews.com yang hari ini berulang tahun ke-8. Gue ucapin semoga semakin bagus membuat berita, semoga reporternya semakin bahagia, editornya juga, semuanya juga semakin bahagia. Saya sangat menikmati berita-berita yang akurat dan sangat teliti, ya, dan juga luas. Kepikiran tanpa Tribun News juga, gue gak bakal bisa jadi wartawan juga, karena kan istilahnya gue memulai debut gue di Tribun sebagai reporter. Tapi gue ucapin selamat buat Tribun yang usianya 8 tahun. Gue gak bisa ngasih kembang coy, gue gak bisa ngasih apapun yang berharga mungkin buat Tribun. Gue cuma ngasih dedikasi gue yang terbaik selama 2 tahun ini buat Tribun aja, karena gue gak mampu buat ngasih apapun selain itu. Ya, karena sekarang Tribun News salah satu yang hitnya paling tinggi di antara semua media online. Once again, happy birthday to Tribunnews.com yang ke-8. Maka sekali lagi, capaian 8 tahun ini luar biasa. So, jaya terus di laut, darat, dan juga udara. Bye-bye guys. Maju terus, jayalah Tribunnews. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.